Gak bisa. Because I woke up like this. Iya, yeah, yeah. Betul. Ya, yeah, kita bangun yeah. Dari bangun tidur tuh kita udah kayak gini. Ah. Ayo semua yang lagi di rumah, kita lupakan dulu sejenak masalah permasalahan yang ada. Yeah. Masalah kita belum bayar utang. Betul. Masalah-masalah yang lain-lainnya. Betul. Kita have fun dulu di sini. Yeay! Betul. Di sahurnya Facebooker. Yes! Tapi kalau ngomong tentang sahurnya Facebooker nih, untuk semua yang lagi sahur, kira-kira kalau pemain Facebooker itu makan makanan sahurnya kita udah tahu ya. Udah. Tempat-tempatnya udah tahu. Tapi lu tahu nggak sebenarnya pemain Facebooker itu sebelum masuk ke perannya atau ke ceritanya mereka itu udah punya kebiasaan masing-masing. Stretching apa yeah. Gitu. Oke, nggak ada masalah. Ritual-ritual sendiri. Kayak siapa kita lihat? Yuk. Ada. Siapa? Sini siapa? Assalamualaikum. Tuh. Karena dia kan kalau di TV gue terlanjur kaya. Oh gitu. Gitu. Dia begitu. Jadi dia pemanasan biar ininya agak enggak kaku gitu. Iya, enggak kaku. Oh. Karena memang orangnya tuh kaku aslinya. Uh-huh. Jadi kalau di TV itu dibuat-buat aja. Assalamualaikum. Ambil makan. Oh iya. Ngapain tadi gitu? Enggak. Apa namanya itu kayak orang-orang mau senam tuh pemanasan dulu. Stretching. Stretching ya, benar stretching gitu. Biar lemas ntar di panggung gitu di stage. Enggak makan dulu. Astaga. Kok gak jadi, makan gak sambil gini juga? Biar ntar kan stretchingnya enak. Lanjutin aja lagi tadi lu stretching. Kita datang lu sampai malu. Pake diem. Gak apa-apa lu gini. Mungkin dulunya anak disco kali. Iya kali. Oh. Lagi jogging. Lehernya ketengklak. Oh. Tiap hari deh pakai baju gini ke rumah gitu. Itu kayaknya bagus deh. Hari-hari. Oh malah dianggapnya patriman malam gini. Sama kalung-kalung terlanjur kaya lu. Iya. Terus lu jalan ke pes sama anak lu mau gak? Jangan ngasih ide yang gangga deh. Ruben kalau ngasih ide mah yang gangga lu. Ini siapa nih? Mana gak ada? Gak ada Raffi. Raffi mana yang gak ada? Gak ada Raffi. Dalam. Ada onde-onde lagi. Sama kurma, punya siapa ya? Gak ada. Ini pada kenapa sih? Oh gitu. Apain sih dia lagi pengen BTS-BTS-an gitu? Apa BTS? Apa? Oh gitu konsepnya dia. Ini apa sih nak konsepnya nak? Oh dia gak denger, dia pakai ear. Gak denger. Lun, lu gak apa-apa Lun? Sehat Lun? Dia pakai headset, dia kagak tahu. Lu ngapain? Tuh, masih batuk juga, banyakan tingkah. Ya kan biar keringetan dikit biar keluar. Oh, biar racun-racunnya. Benar. Oh, udah keluar racunnya. Oh iya benar. Iya. Saya kuman. Coba gue lihat tadi lu joget apaan. Jangan. Joget apaan? Coba. Enggak, lu dengerin apaan joget apaan? Coba kita keluar dulu, Ya Allah. Apaan sih? Musik, coba nyalain. Oh, dah. Noah. Kan gue mesti ngapalin. Buat apaan lu ngapain? Hari Sabtu kan katanya battle lip sih gue dikasih tahu sama Noah, kreatif Noah. Oh, dia lagi dengerin Noah. Kok musik tiba-tiba nyala? Hantu! Males, gue males. Apa sih? Kok nyala sendiri speakernya? Sumpah. Itu speaker siapa? Gak tau. Iya tapi kan harusnya koneknya ke Raffi. Kenapa? Raffi gak ada. Terus Raffinya mana? Lagi juga gak bisa kalau jauh-jauh harus deket. Apa sih? Ih males ah. Lu bercanda ya? Lu jangan bercanda ya? Lu ya? Gagal lah malah gue tau lah. Ih males ah. Gue suka duduk di situ lagi ah. Ruang tunggunya. Enggak, lu latihan bakal lari apa? Tadi. Gue males sih tadi. Lu batak bakal lari apa? Sabtu. Sabtu lu mau ngapain? Gak tau, katanya disuruh ngapalin. Lip sync. Ada penyanyi aslinya dong. Hah? Ada penyanyi aslinya dong. Kita tunggu aja hari Sabtu penyanyi aslinya datangnya. Lu gak usah nungguin. Penyanyi aslinya lagi suap-suapan. Masih cemburu aja lu nak. Pak Bulan. Lu gak usah nanya apa penyanyi asli suruh datang atau enggak. Kenapa? Emang udah teleponan juga kali gua rasa. Oh iya sih. Kapan-kapan
ngecek handphone-handphone ini dong pemain. Iya, iya. Enggak, Neneng. Oga. Chat terakhir, misalnya telepon terakhir gitu misalnya. Gimana ya? Telepon terakhir kita suruh telepon balik gitu. Iya. Gimana? Deal? Gak masalah. Ya, gue demen nih cewek. Tapi kita gak tahu ya kapan kita akan lakukan itu. Ya. Pokoknya standby aja. You never know, let's go. Apa sih? Mbak Bulan, latihan yang banyak ya. Ya, Mbak Bulan. Jadi ya, karena Antv ini luas sekali, pemain PES Booker ini punya posko masing-masing. Iya, kamu poskonya? Tadi sono depan. Oh. Widih, cewek-cewek. Oh gitu jogetnya kan sih. Kok lanjut ya? Ngapain sih? Ya, kasih. Yang itu dong. Ini dia. Yang itu. Ini alamaskar. Ayah di dia. Pakai jam bisik dong. Tuh ikutin Ayu. Lima Ayu. Masalah siapa? Masyaallah. Gua denger masalah. Alamaskar. Madam Sona dong, biar kelihatan di rumah. Lagi suka Turki-Turkian. Jadi semua tapi yang ada di sini. Tapi lu semua jadi suka Turki kan? Iya, gara-gara lu. Ya iyalah, enak kan lagunya. Kalau gue sih enaknya kebab Turki. Ini apa sih? Makanan gue. Bisa gue musiumin gak nih orang? Ini lagu apa sih? Turki. Iyalah. Ya dari tadi kita ngomong Turki. Makanya aku masa lagu Pangandaran, gak mungkin dong. Susi, jangan. Wah, lagu ini pasti mau buka WhatsApp. Buka WhatsApp. Jangan, Bu. Alamaskap. Maskap, alamaskap. Emang gitu liriknya? Alamaskap. Cuma gitu doang kita tahu. Alamaskap. Blackpink ya? Bukan dong nih. Denisa. Itu Rati Purwasi. Ini Siti Genteng. Mas Eko kalau mau masuk bener ya. Coba nanya gue mau. Ngaca dulu dikit. Oke. Kita ke situ. Next, kita ke klinik gak? Gak ada, Luna udah sehat. Udah sehat, alhamdulillah ya. Udah sehat.